Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Evi Nur Safitri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kasus apa saja yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Tapi sebelum itu, saya di sini akan menjelaskan sedikit materi mengenai apa sih itu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 itu. Jadi, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 itu adalah salah satu undang-undang yang mengatur tentang kepenyiaran. Nah, dalam undang-undang tersebut di dalamnya itu terdapat banyak sekali pasal yang menyangkut mengenai penyiaran. Di sini saya tertarik dengan salah satu pasal di dalam undang-undang tersebut yang nantinya akan saya jadikan sebagai acuan atau arahan dalam menemukan kasus dan juga mengulik-ulik kasus apa saja sih yang telah melanggar undang-undang pada pasal tersebut. Jadi, pasal yang saya ambil dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 yaitu pasal 48. Penjelasan dari pasal 48 adalah sebagai berikut. Pasal 48 ayat 1 berbunyi, pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh KPI. 2. Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disusun dan bersumber pada A. Nilai-nilai agama, moral, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan B. Norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran. 3. KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada lembaga penyiaran dan masyarakat umum. 4. Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan A. Rasa hormat terhadap pandangan keagamaan, B. Rasa hormat terhadap hal pribadi, C. Kesopanan dan kesusilaan, D. Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme, E. Perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan, F. Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak, G. Penyiaran program dalam bahasa asing, H. Ketepatan dan kenetralan program berita, I. Siaran langsung, dan J. Siaran iklan. Yang kelima, KPI memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, ini berwenang untuk mengawasi pelaksanaan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran pada peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3 SPS. Nah, jadi berdasarkan pemantauan dan hasil analisis dari KPI, ini telah menemukan jenis pelanggaran yaitu pada program siaran Facebooker yang ditayangkan oleh stasiun Antv, tepatnya pada tanggal 28 Februari tahun 2018 pada pukul 16.27 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan program siaran tersebut, di dalamnya tayangan tersebut memuat di mana seorang aktris wanita bernama Eli Sugiki yang mengatai temannya dengan perkataan yang kasar dan kurang sopan, yaitu dengan mengucapkan kata mohon maaf, tai. Menurut KPI Pusat bahwa tayangan ini tidak seharusnya ditayangkan dan dipublikasikan kepada khalayak ramai karena tentunya akan memberikan pengaruh buruk khususnya pada remaja dan juga anak-anak. Sehingga KPI Pusat memutuskan bahwa program siaran tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran yaitu pada pasal 48 ayat 4 pada poin C tentang kesopanan dan kesusilaan dan ayat 4 pada poin E yaitu tentang perlindungan anak-anak dan remaja.
Kemudian kasus kedua, berdasarkan pengaduan masyarakat, pemantauan, dan hasil dari analisis, KPI kembali menemukan pelanggaran pada program siaran Brownies yang ditayangkan di stasiun Trans TV, yaitu pada tanggal 23 April tahun 2019, tepatnya pada pukul 13.13 waktu Indonesia Barat. Nah, di dalam tayangan tersebut lagi-lagi menyeret nama Eli Sugigi, Irfan dan juga Irma Damawangsa yang dikenal memiliki konflik pribadi. Di dalam tayangan tersebut, mereka saling mengumbar atau menyampaikan aib-aib dari masing-masing pihak, kemudian juga mengulik mengenai hubungan asmara mereka yang terkenal, yang itu menyangkut mengenai hal pribadi dan secara langsung ditonton oleh semua dari jenjang usia, mulai dari anak-anak di bawah umur, remaja hingga dewasa. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, bahwa program siaran tersebut telah melanggar pada pasal 48 ayat 4, yaitu pada poin B tentang rasa hormat terhadap hal pribadi, dan pasal 48 ayat 4 pada poin E tentang perlindungan anak-anak dan remaja. Tidak hanya itu saja, namun juga ada muatan berupa Bebi Kumalasari yang menyatakan secara terang-terangan tentang berapa besaran dari perhiasan yang dikenakannya. Nah, hal ini terdapat pelanggaran, yaitu berupa pelanggaran di mana Bebi Kumalasari ini dapat secara tidak langsung itu mempengaruhi kondisi perkembangan dari fisik dan psikis remaja karena sifatnya yang hedonistik. Oke, selanjutnya, KPI kembali menemukan dua jenis pelanggaran yang terjadi dalam program Musik Tanah Air Dahsyat yang disiarkan oleh stasiun RCTI, yaitu tepatnya pada tanggal 28 Februari pukul 9.11 waktu Indonesia Barat dan pada tanggal 1 Maret pukul 8.48 waktu Indonesia Barat. Kenapa siaran tersebut dikatakan melakukan pelanggaran? Karena di dalam siaran tersebut itu terdapat adegan yang mengatakan atau mengatai orang lain dengan perkataan yang kasar dan kurang sopan, yaitu dengan berkata mohon maaf, PA, dan juga ular sawan. Selain itu juga terdapat adegan di mana seorang pria mengendarai mobil yang di dalamnya itu kondisinya itu ada seorang yang berada di dalam bagasi dalam mobil itu, dan kondisi mobil itu kecepatannya tinggi dengan gerakannya itu maju, mundur, kemudian mengerem mendadak. Nah, hal ini tentunya sangat membahayakan baik bagi si pengendara atau penumpang yang ada dalam bagasi. Kemudian KPI angkat bicara mengenai permasalahan ini, di mana tayangan ini tidak seharusnya ditayangkan dan dipublikasikan karena tentunya akan memberikan pengaruh negatif dan juga akan menjadikan contoh bagi anak-anak di bawah umur karena merasa tertarik dengan adegan yang dilakukan oleh si pengendara mobil ini. Tentunya hal ini akan berimbas kepada anak di bawah umur dan juga remaja akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan nantinya yang akan membahayakan dirinya sendiri dan juga orang lain. Sehingga KPI memutuskan bahwa pada program siaran dahsyat ini dikategorikan dalam pelanggaran, yaitu pada pasal 48 ayat 4 pada poin C, yaitu tentang kesopanan dan kesusilaan, yaitu dan juga pada pasal 48 ayat 4 pada poin E tentang perlindungan anak-anak dan remaja. Kemudian pada siaran dahsyat ini ada pelanggaran yang ketiga, yaitu pada pasal 48 ayat 4 pada poin F tentang penggolongan program siaran. Oleh karena itu, KPI memutuskan untuk memberikan sebuah sanksi berupa sanksi administratif sehingga program siaran dahsyat ini resmi diberhentikan sementara pada tanggal 13, 14, dan 19 April. Masih dari program hiburan Tanah Air, KPI kembali menemukan pelanggaran yang terjadi pada program siaran Obsesi yang disiarkan pada stasiun Global TV, yaitu pada tanggal 3 Februari tahun 2016. Nah,
isi atau konten dari obsesi ini di dalamnya itu menayangkan liputan mengenai dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Indra Bekti kepada Gigih Arsanova dan inisial RP. Dari tayangan tersebut, KPI menjelaskan dan memutuskan bahwa tayangan tersebut tidak layak dikonsumsi untuk semua kalangan karena itu akan berimbas kepada hal yang buruk, hal yang negatif, dan hal yang tidak diinginkan oleh orang tua apabila anak-anak di bawah umur dan juga remaja itu menonton tayangan tersebut. Sehingga tayangan obsesi ini dikategorikan telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, yaitu pada pasal 48 ayat 4 pada poin D, yaitu tentang pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme. Pasal 48 ayat 4 pada poin E tentang perlindungan remaja, anak-anak, dan perempuan, dan pada poin F tentang penggolongan program dilakukan sesuai usia khalayak. Oleh karena itu, program obsesi ini resmi diberhentikan oleh KPI pada tanggal 22 Februari tahun 2016. Kemudian kasus terakhir yang melakukan pelanggaran yaitu terjadi pada program siaran Selebrita Pagi yang disiarkan pada stasiun Trans 7, tepatnya pada tanggal 28 Maret 2017 dan 7 April 2017. Nah, KPI ini memberhentikan siaran program ini selama 2 hari karena melakukan pelanggaran pada pasal 48. Isi atau muatan dari program siaran yang ditampilkan yaitu pada tanggal 28 Maret tahun 2017 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, ini di mana Chef Aiko yang dapat melihat hal gaib di mana dia sedang mengunjungi Mangga Bolong dan menyatakan bahwa di situ ada siluman ular. Hal ini dikategorikan sebagai pelanggaran pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, yaitu pada pasal 48 ayat 4 pada poin E tentang perlindungan anak, remaja, dan perempuan, karena sebagai pembatasan program yang menampilkan hal-hal yang berbau mistis, horor, dan supranatural. Mengapa hal itu termasuk dalam pelanggaran? Karena anak-anak di bawah umur dan juga remaja jika melihat tayangan tersebut nanti akan cenderung mereka itu percaya dan juga yakin dengan hal-hal semacam itu, sehingga tergolong ke dalam kategori pelanggaran pada pasal 48. Kemudian juga ada pelanggaran lain yaitu pada pasal 48 juga, namun pada poin F ayat 4 yaitu tentang penggolongan program siaran. Oke teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. And see you. Terima kasih.